Kembali di seputar iNews pagi, pemirsa, dampak kenaikan harga BBM Pertamax, warga Kota Denpasar antri untuk mendapatkan Pertalite. Antrian panjang terjadi di hampir setiap SPBU di Denpasar. Antrean panjang ini terjadi di sebuah SPBU di Denpasar, Bali. Puluhan kendaraan roda 4 dan roda 2 antre di stasiun pengisian BBM jenis Pertalite. Sementara stasiun BBM jenis lainnya seperti Pertamax sepi pembeli. Sejumlah pengemudi mengaku sebelumnya menggunakan BBM jenis Pertamax, namun kemudian beralih ke Pertalite yang harganya lebih terjangkau. Mereka pun rela antre panjang di bawah terik matahari demi mendapatkan Pertalite. Kemarin-kemarin sempat beli Pertalite tuh katanya kosong ya Pak? Iya, sudah kosong. Di mana Pak? Bapak sempat ngantrian kosong Pak? Di sini Pak. Di sini? Oh, berapa hari yang lalu tuh Pak? Tiga hari ya Pak? Ya kalau gitu sih jangan naik Bu, kasihan tukang gojek yang lain kan kondisi begini naik kan kasihan tukang gojek yang lain. Saya juga gojek soalnya Bu. Gitu. Pembeli Pertalite di sejumlah SPBU di Kota Denpasar meningkat sejak Pertamina menaikkan harga BBM jenis Pertamax 1 April yang lalu. Pemilik kendaraan banyak yang beralih menggunakan Pertalite karena jauh lebih murah dibandingkan dengan Pertamax. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews, melaporkan.